Pemirsa, fenomena embun es atau embun beku di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali muncul. Suhu udara kali ini cukup ekstrim hingga mencapai minus 1 derajat Celcius hingga memunculkan embun es di area wisata kompleks Candi Arjuna. Salju atau embun es terlihat cantik di kompleks Candi Arjuna, dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Embun menjadi es akibat adanya penurunan suhu Dieng yang cukup ekstrim hingga minus 1 derajat Celcius. Kemunculan embun es dengan ketebalan setengah sentimeter itu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menyusuri sudut area di seputaran Candi Arjuna. Gini sih Om, kalau kata orang, ada orang 7 kali kesini belum menemukan ini. Saya 2 kali kesini, alhamdulillah dapat sudah. Dieng kembali membeku dan fenomena embun es ini cukup menarik wisatawan sehingga pagi hari mereka berbondong-bondong menuju ke area kompleks Candi Arjuna. Untuk menikmati fenomena embun es ini, wisatawan bisa hadir ataupun berkunjung di jam 5:30. Biasanya, embun es ini muncul mulai dari jam 3 dini hari hingga pukul 6 pagi. Nah, bagi Anda yang ingin melihat dan menikmati embun salju, bisa datang ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Tapi jangan lupa, siapkan jaket tebal dan pakaian pendukung penghangat tubuh karena udara yang cukup ekstrim. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.